Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Generasi Sport kini ada kedatangan tamu spesial, yaitu Mas Al dari Denpasar, Bali. Oke, Mas Al, perkenalkan dirimu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Al dari Denpasar, Bali. Oke. Di sini katanya Mas Al itu mau mencari satu unit senapan bocap yang bisa buat bikin, dan dana yang dipunyai Mas Al hanya 3.500.000 rupiah, dan itu pun sudah mencari yang plus tele. Apakah senapan angin ini worth it buat Mas Al, buat lomba dan juga buat big game? Langsung saja saya tunjukkan senapannya. Oke, ini Mas Al, coba dipegang. Ini saya rekomendasikan senapan angin bocap Malabar. Coba ditengok-tengok dulu, dicoba-coba dulu, siapa tahu cocok buat big game. Ini buat senapan yang ini, kalau boleh tahu ini enggak, nih pegang dulu, jelasin rincinya gimana antara bahannya itu sama kekuatannya, power. Oke, untuk penjelasannya tak kasih yang simpel saja ya Mas Al, bukan apa namanya, nanti kalau saya jelasin secara detail memakan waktu durasi video ini. Jadi tak kasih yang simpel-simpel saja. Oke, bagian chambernya, ini chambernya pakai dual seri 7. Chambernya ini menggunakan chamber sistem CNC. Jadi pengerjaannya itu bukan manual pakai tangan gitu, tapi pakai komputer. Jadi hasilnya grafiknya itu lebih halus, dan juga bahannya ini menggunakan chamber 7. Dualnya 7, yaitu ketebalannya terjamin dan tidak mudah pecah. Oke, untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger match, jadinya ini safety banget. Ini ada setelan picunya, kalau didorong ke kanan ini ngunci, kalau didorong ke kiri ini bisa nembak. Untuk tarikannya seperti tarikan biasa, pada umumnya menggunakan tarikan seat lever. Cara mengencernya sangat mudah banget, tinggal dilepasin pelan-pelan. Pelan-pelan kayak gini. Ini sudah mengencel, aman. Kalau mau ditembak, kencelnya ditarik lagi sampai mentok. Lalu ditembakkan. Aman. Untuk tabungnya ini sudah menggunakan tabung impor dari Taiwan, yaitu tabung GSM yang terbaru 2023 lagi tren, yaitu tabung GSM. Kalau tabung Venom nanti akan nyusul lah kalau bocap Malabar kali ini. Ini ketebalannya juga sama seperti tabung Venom, menggunakan tabung tebal 4 mili. Oke, mantap sekali. Untuk jenis larasnya, kami menggunakan laras spesial dari Generasi Sport. Jadi laras kali ini itu khusus buat big game, buat small game sangat oke banget. Akurasi di 80-100 itu worth it banget pakai laras ini, jadinya nggak kalah dengan yang lain. Jadi Anda mau buat lomba apa big game juga bisa. Oke. Dan untuk harganya ini sangat murah banget. Tak bandol yang jauh-jauh dari Denpasar, hanya 3.100.000 saja. Gimana? Oke. Mantap. Boleh ini aku cek dulu? Boleh, silakan dicek. Dicek terlebih dahulu. Mm-hmm.
Oke, kita langsung urus saja ya nanti ya di kantor. Ya, kalau deal langsung saja kami proses. Oke, deal kawan. Ini pilihannya harga 3.100.000 buat Mas Al, orang Denpasar yang jauh-jauh ke Jepara untuk membeli bocap Malabar terbaru 2023 di Genaja Sport Indonesia. Oke, langsung saja diproses, dan untuk videonya sekian dari kami. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam cedor mania Indonesia.